oleh tiga-tiga. Apanya betul kali itu pengadilan bola terserbit. Taruh pasir bola kaki masih mampu. Tuntun lagi terlalu. Masih mampu selamat tersatu. Habis upaya curup. Tiga meter dari Kevin saudara-saudara keluar dari lapangan pertandingan kita saksikan Pat Boy secara berpindah bola tepat di ada nomor 10 dipersiapkan saudara Sudah ada satu pasir sempurna yang dilancarkan. Habis gol. Nah,
bola tanggung, namanya akan diselesaikan oleh tangan seorang Fajar. Dan lagi-lagi berpindah bola sementara untuk pihak muda Mas Hari kali ini. Nomor 25 Mas Hari Bangga Jatuh. Mas Hari masih mampu ditampani oleh Bukti. Luar biasa pukul bola cepat mampu diselesaikan Arda. Arda coba kali ini menyumbang angka di set pertama. Poin sementara 6-7. Nomor 27 Kevin sementara sudah lakukan servis. Mas Hari di sana upaya drop dibuat jebol. Halus kali ini dibuat perbedaan bola dilakukan Alvian. Cukup Kevin mampu menaruh sisi kosong pertahanan tim MKM Putra. Kita nantikan berpindah bola sekali lagi. Ada angka kali ini pemain nomor 22. Angka Jihad sudah lakukan upaya di sana. Lakui oleh pukulan dari Kevin. Kita saksikan nampaknya berpindah bola sudah akan servis. Ada di sana dia gol. Pukulan dari Josh kali ini pemain nomor 11 luar biasa. Akan dibendung, akan diselamatkan, akan dikembalikan oleh para pemain yang kaya. Kita nantikan saudara-saudara sudah akan servis di sana gol. Luar biasa servis dari timbul gagal. Dan kita saksikan
dilakukan dengan acuh dan lakukan satu masing masalah umar dan ayo hukuman buat tempat lagi-lagi mereka dari seorang angka dan kita saksikan bahwa semakin dekat kali ini 22-23 kita saksikan ada di sana Obelso satu masing lagi yang di sana Tiga agar mengambil latar belakang.
Tiko, Mak Buka, perbuatan kita saksikan, kita tunggu. Kita tunggu dan ikut-ikut edit-edit kali ini. Namanya Tiko, Tiko, sudah ada Tiko, masih mampu dan gagal kali ini namanya masih cari. Kevin terlalu tanggung-tanggung. Angkat tangan ini, Cok. Diselamatkan oleh Pio. Kita saksikan saudara poin 5-3. 5-3 set kedua lagi-lagi Tiko. Tiko, mengambil tanya Tiko. Kevin sudah berserbi dengan baik kali ini.
Alvia kali ini berbuah bola terlukan dan berpindah bola tepat dan rapat cukup jauh kali ini selisih 6 poin. Ada di sana Aidus sudah lakukan satu umpan drop ukuran dari Opel menyekat kali ini. Kita saksikan blok yang dilakukan para pemain yang mampu dipertahankan ukuran dari Opel. Kita saksikan nampaknya nomor 21 Dio sudah akan drop, masih mampu bukan kopo pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan para pemain FKL. Kita saksikan namanya alhasil poin didapatkan lagi-lagi untuk Cihan Putra 15-9 sudah lakukan dan jam sudah pun diterima PO di sana. Dilakukan libero dan FKM itu kali ini gagal menerima serangan dan lagi-lagi poin 7-9 ketika cukup jauh 8 poin dari Asari melakukan jauh setelah umat Bio dan umatnya itu tinggal masih mampu Asari berletel lagi. Baik, kembali ke jam set kedua kali ini kali lagi Azari mampu merubah kedudukan 19-10 kedudukan set kedua kali ini. Itu sudah ada satu paling hebat apa masuk saudara-saudara pukulan NDF skater pemain RKF Putra. Kita saksikan mampu merubah kedudukan 19-19 kita hatikan Opel kali ini. Opel sudah ada pukulan serbi Opel di sana. Mampu merubah kedudukan perpukulan yang akan diselesaikan akan diantisipasi para pemain RK kita. Servisnya dilakukan Jos kali ini oleh Black Jackal dan kita saksikan berpindah bola RKF Abdak kali ini melakukan servis Abdak. Salah sasaran kali ini keluar garis lapan pertandingan servis dari Abdak dan kita saksikan poin sementara 21-12 Alvia mengambil kerajaan Alvia sudah ada satu pasir dari atas cukup macetak kali ini bola yang dilakukan pukulan yang dilesatkan oleh Dio tadi namanya para pemain FKM akan diselesaikan blok yang dibangun para pemain Dio yang kita nantikan ada Dio sudah ada servis di sana satu Alvia pukulan bola cepat kali ini dari menembus paket blok yang dilakukan FKM. Kita saksikan lagi-lagi poin berubah 22-13 untuk tim Cihan Putra. Kita nantikan angka sesudah lakukan servikan Aso masih mau bertahan dengan lapar dua utara kali satu umpan tak oleh para pemain Cihan Putra. Kita saksikan pengembalian bola bola kali ini servis dari Kevin masih mampu pretel kali ini pretel blok yang dilakukan FKM gagal bertahan serangan yang dilakukan pemain Putra. Kita saksikan berpindah bola sementara kita saksikan Aidus sudah lakukan FKM luar biasa pukulan dari Bentul kali ini gagal di blok oleh para pemain FKM. Lagi-lagi Dino, ada dia berupaya, dia, seluruh tiga ini, orang FKM taruh tekel, dan kita saksikan
pukulan yang dilepaskan oleh tadi apanya Aga dan berhasil saudara-saudara match point. Asari sudah sementara kita saksikan pergerakan dari Alpian tadi saudara-saudara gagal dan kita saksikan ada pantul pantul Alpian satu upah labu dan Yeah.
hari dia sudah lama saya tidak ada jos di satu luar biasa, luar biasa perkenalan mendapat satu penipuan yang dilakukan oleh mobil maupun pertanyaan barisan belum yang dilakukan FKM dengan saksi dan pertiga bola saudara nomor 5 Pak Caso sudah asal yang lain. Kita saksikan saudara-saudara apa yang kurang siap rekomendasi dari umpan idol tadi dan kita saksikan luar biasa pergerakan perjalanan bola mengimbangkan bola namun yang dilakukan idol luar biasa mampu menghasilkan poin 7-9 kedudukan ada Alvian sesudah lakukan satu passing dari Happy.
pika pola ada piku pada pika piku 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 sudah lakukan alis dari budi saya upaya telok masih mampu ditapani dengan baik namun masih bisa karena ini penyelamatan bola dengan ke angle ada pemain upaya kiro saya seribu selain kali apa yang dibayar dari jihad dari membiarkan saja bola masuk dan lagi-lagi poin didapatkan MKM 18-13 masuk dari Asari baik kembali ke jahat pertandingan saudara-saudara kita nantikan servis dari Prantul Prantul pemain nomor 8 Prantul sudah ada servis upaya jelok masuk blok yang dilakukan FKL saudara-saudara baru ditemukan pukulan dan alam yang kita nantikan berpindah bola ada dapat pun sebelah Josh sudah lakukan satu di terima pengipatan bola yang dianggap Brio pengipatan bola penyelamat bola penjumpulan bola yang cukup sempurna hari ini dan Brio mampu merubah kedudukan 19-14 berpindah bola sementara kita saksikan ada pacar sesudah lakukan satu upaya penurunan bola ada di atas betul betul kali ini pukulan yang direncanakan angka kali ini tanda perbuatan sudah mulai bertambah untuk tim KKR Surabaya kita saksikan sudah terjadi di satu masih mampu terjadi lagi kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Bucia harus kehilangan angka 21-14 21-14 kita nantikan dengan jihad saudara-saudara kita nantikan dan pergantian pemain saya terus tim Aido Dutan Kris kita nantikan mampukan Kris bukbal bisa menyusul ke terdial pada set ketiga kali ini pengadilan terancam 25 pajar so ada di sana ya dilakukan oleh para pemain yang tak mampu ditutup pukulan yang cukup sempurna dilakukan oleh Alfian kita nantikan Alfian mengambil acara kita saksikan saudara Alfian sudah lakukan satu umpan dan pilih satu umpan masih mau ditahan satu umpan di sana drop Asari drop dari dekat tembak sudah kita ambil sebelum FKR sementara masih keunggulan tim FKR 22 serangan jihad 16 baik kembali ke jalur pertandingan saudara-saudara kita nantikan Alfian akan mengambil acara ke Alfianso masih mampu menjalankan perbuatan luar biasa pukulan dari atas yang akan dibaca oleh defender para pemain tim jihad kita nantikan berpindah bola kali ini 23-16 Piu Piu akan mengambil acara center tidak FKP Bye.
Center back dari MKM akan mengambil tanda belakang servis Pamuka Beo. Ambil tanda Beo sesudah kos servis diterima satu pasir sempurna. Namun masih mampu kembali dengan sempurna umpilan. Kita
Tiga pengalaman ketika ada pengambil api terus sudah besar pasir sempurna yang dilakukan Blok yang dilakukan MKH dari penerima pukulan semasa keras dari OP OP mampu merubah kedudukan sementara keunggulan 9-8 untuk MKH Surabaya. Kita nanti akan berpindah bola nomor 5 Pancasila sudah akan sembilan pemisahan ayo ayo. Sementara kita saksikan saudara-saudara, kita nanti namanya Alvian akan mengambil acara. Kita saksikan sudah bukan Serbi, sudah jauh ada sekolah penjeli YTP diubah itu pada lupa bumi. Kita saksikan ada kembali dalam pertandingan saudara-saudara nomor 12 ada Pioso sudah ada satu umpan lagi. Luar biasa pukulan yang dilaksanakan Anda mampu berhasil merubah kedudukan sementara set keempat ini. Kita nantikan poin sementara 11-10 sudah periode Roket Hamas kali ini dikeluarkan oleh Upil. Pukulan dari Roket Hamas kali ini mampu menyamakan kedudukan 11. Kita saksikan sudah lakukan umpan lalu di sana. Tidak mengambil atas api. Pintu di sana satu umpan lalu di sana. Bola.
kita tidak berpikir bola sementara ini. Nomor 25 pemain dari FKL, saudara pacar kali pengambilan, saudara pacar kita lakukan. Oh, Pak Aido, halo, masih baik, Pak Bude, masih baik, kedua kali ini dan lupi, masih ada di sana. Biasa mampu menyumbang angka 17-15 kedudukan sementara kita saksikan untuk jihad pada risau itu kita bawa sementara kita saksikan ada nomor 5 seorang Alvin kali duduk di belakang intelijen itu di belakang buat servis ada Alvin yang sudah buat satu obat pantun serang halo Kita nantikan nomor 11 Jos sudah lakukan satu pergul di satu
Kita saksikan di paling ajaib, sudah juga
¡Solino, solino!